Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, welcome back to channel pengiraman, channel yang mana pun yang pandang luncak semua. Welcome back to Alto 8 channel ya guys ya. Alright guys, selamat datang kembali di channel Alto 8. Dan kali ini kita akan kembali memainkan game Nadia Kecubung ya. Dan kita bakal memainkannya di tempat rumah sakit level ketiga dan mode hard guys. Langsung kita tamatkan game ini dan semoga nggak ada bug-bug di sini lah ya. Langsung saja kita lihat dulu guys berita. Yeah, mata siapa tuh? Mata siapa tuh? BTW di mode hard. Oh ya, jangan lupa sensitivitas mouse-nya dinaikin biar enak. Berat banget soalnya ini game ya. Come on. Nah, kan enak kayak gini nih. Kita gasin lagi guys. Kita gasin lagi nih gamenya. Oh ya, ini ada buku ya. Kenapa ya selalu ada buku di situ ya? Kemarin main mode biasa juga ada buku di situ, cuy. Let's go guys. Semoga ini kayaknya lebih cepat amat yang ini daripada yang kedua ya guys ya. Semakin tinggi levelnya semakin cepat amatnya ini mah. Walaupun di mode hard guys. Let's go. Ada buku nggak pak? Eh ini Nadia Kecubung tolong lah ya. Kasih tahu ya ruangan yang kekunci tapi ada bukunya. Nah kayak gini. Aduh guys. Baru aja dibilang ya guys ya. Baru aja dibilang langsung kesampaian ya. Wah gila guys. Emang nih Nadia Kecubung nih pendengar yang baik ya guys. Ini dia nih berbakat guys jadi psikolog. Biar kita bisa itu ya curhat-curhat ke dia. Dia pendengar yang baik langsung. Langsung itu guys langsung dapet loh gak bukunya. Emang dia nih sebenarnya baik hati dan rajin menabung ya guys ya. Cuman sayangnya dia nih gak ada yang ngajak main. Let's go dapat kunci. Boleh. Oke kita ke tempat yang lain. Dan dapat dua buku di sini udah mahal banget ya guys ya. Mahal. Kesini guys. Guys banget. Let's go brother let's go. Kita kemana di sini gak ada buku kah? Perasaan gua kalau gua lihat dikit gak ada buku ya udah gak ada buku ya guys ya. Karena kita ini mata apa ya guys ya? Mata duitan ya. Bukan. Mata lang itu dia. Let's go nice banget cuy. Kemana kita nih guys? Kemana kita nih? Sini lagi ya. Baru 3 ya bukunya nice banget cuy. Udah ketemu 3 buku guys. Terus kita ke kanan ya, kanan ya. Satu, nah kayak gini ya. Baru aja gue bilang ya guys, ini Slenderina nih baik banget sih kali ini ya guys. Gue suka banget nih sama model-model kayak gini ya guys. Langsung pendengar yang baik hati dan rajin menabung deh nih guys. Makin itu ya, makin ada perkembangan Slenderina ya. Terus setelah kita tinggalkan, nggak kayak Granny guys. Granny mah ditinggalin makin ngelunjak. Slenderina mah makin baik hati dan rajin menabung dan menjadi pendengar yang baik hati ya guys ya. Let's go. Kita kemana? Kita ke sana lagi karena di situ udah habis kayak tadi ya. Kita ke ruangan ini lagi. Yoi. Terus kita kemana bang? Kanan dulu ya guys ya. Let's go kanan. Come on. Ada itu enggak? Ada buku enggak? Nice banget. Wah, iya cuy. 3 kali loh guys berturut-turut guys. 5 6. Aduh hai. Baik banget Slenderina guys sama gua guys hari ini guys. Suara apa tuh? Aduh. Lu kalau misalnya lagi masak tolong ya itu normal dikit lah. Jangan terlalu heboh banget ya guys ya. Itu masak apa dia? Masak nuklir kah? Meledak-meledak kayak gitu. Keman, ada buku nggak nih? Nggak ada buku ya guys ya. Let's go. Kita kemana lagi guys? Kesini kiri cuy. Nice banget. Kosong ya guys ya, kosong guys. Nggak apa-apa. Siap, santai. Oke, buka pintunya. Lumayan, 7/8 nih. Kita dapat 7/8 buku ya. Dan di sini sudah habis bukunya. Dan tersisa satu ruangan lagi ya guys. Ya, thank you so much. Keman, wih, ada kunci nih. Lumayan guys dapat satu kunci. Oke. Guys, ini tolong lah ya gamenya. Dikasih bukti kayak gitu guys. Gua udah buka ruangan-ruangan gak ada itu ya buka ya. Pas kayak gitu langsung dapat. Buset 4 menit guys. 4 menit 40 detik cuy. Tamat level ruangan ketiga. Mode hard cuma 4 menitan guys. Aduh hai. Oke guys, makasih guys telah nonton guys.
Gila, akhirnya kita tamatin semua ya, mode normal sama hardnya guys, Slendrina The Stellar 1 guys. Thank you udah nonton guys, you guys, bye.